Hai guys, kembali lagi di channel gue, Naiyit. Ya, kali ini gue mau ngelanjutin cara mendapatkan rank S di game Ultraman Fighting Evolution 3 ya guys ya. Oke, kita lanjutin aja guys. Kemarin udah semua ya, tinggal ini menyelamatkan 10 kota, mission dada, sama ini dia 4 ya. Kita dari sini aja kali ya, Ultraman Leo lawan ini nih, alien magma sejen. Oke guys, ini kalau di series episode pertama nih Ultraman Leo. Ini mau mainan Tokyo Otsunami na oso tsunami ya. Sore wa magma sejen hikiru futago kaiju Red Kilas to Black Kilas no shiwada datta. Red Kilas, Black Kilas. Sempak bentar guys. Oke lanjut guys. Nah kita pakai Ultra 7 guys gini. Di seriesnya mah dikeroyok 3 dia, kakinya dipatahin. Kalau mau cepat rank S pakai Ultra 7 menangnya langsung rank S guys. Cara kedua nih. Ultraman. Cara kedua guys. Oke, ini cara kedua. Pakai Ultraman Leo. Ya.
datang Ultraman Leo. なマグマ星人の攻撃にやられ、もはや力尽きようとしているセブン。その時、赤きウルトラ戦士がセブンを助けに現れた。 Leo, keripik kentang asli. Bantai. Darahnya habisin dulu dia. Nah baru kita ulti X atau enggak. Oh ya, beruntungin kepala yang muter-muterin. Harus segini ya guys, harus habis. Dan nah kita ngelawan lagi. Udah bantai. Dan mau throw cara kedua guys, mission sekou sup sup. Nice S kan, itu cara pokoknya ikutin aja guys, kayak begitu caranya ya. Ultraman. Oke lanjut story utama Kitaro lawan Tyrant. Tyrant itu pergabungan monster-monster guys, 5 kalinya. 1は1。ウルトラ兄弟に倒された怪獣たちの悪霊が結集し、最強最悪の怪獣が誕生しようとしていた。頭はシーゴラス、腕はバラバ、胴体はベムスター。オークン怪獣タイラントの誕生である。 パトロール中に異変に気づいたゾフィーは地球に向かおうとするタイラントを阻止するため海王星に向かった。タイラントを倒せ。タイラントを倒せ。ガス。Dan dua cara guys. Yang pertama pakai Zopi langsung bisa S. Kita kasih ultra saingin dulu, takutnya kalah. Kalau nyampe taro kita kasih ultra saingin dulu lagi, pencet S1. Kalau mau GG mah pakai shopee langsung bisa guys. Kita dipikirin aja ya. Zopi. Damage-nya dikit mungkin.
Ganti Ultraman Mbah. Ini Ultraman Mbah. Saya biar nggak ditindih ya. Ultra Seven sekarang. Salju ini ya planet apa sih? Kayak salju. Tidak kena. Hits, tidak kena. Ini seperti. Cepat. Jack. Tidak kena. Ultraman S. Rantai habisin disini negaranya. Biar taro tinggal enak. Ini sih. Ya. Ooh.
Edmund. Aku sudah dengar ya. Oh, banget. Udah habisin gue cepet. Berdering kan lampu gue. Ya ampun, eksplosi. Nah. Oh kan itu. Bang ya. Udah rasain udah belum ya? Udah kan. Datang ke bumi dia. Ya ulti, ulti. Ntar kita nahan. Nah, buset. Kotak. Oh, kita. Sos. Nah, itu ya. Yes. Mission sukses. S apa enggak ya? S tuh benar kan? Gitu ya. Itu trik ya guys, kalau mau cepet pakai Zopi tadi langsung S. Ultraman. Oke lanjut, dua ini menjaga 10 kota di bumi. Oke enak yang mana? Kita udah main satu lagi sama 80 belum dapet. Terus dikasih tau cara-cara dapetnya guys, belum dapet. Menandakan yang mana ya? Endemiknya sakit. Taruh kan ya? Taruh aja. Endemiknya sakit. Bener banget kan taruh. Yang nyuruh bapaknya. Ini bapaknya. Ultra Father. Gimana ya? Gue gak ngerti. Pokoknya kita melindungi 10 kota di bumi. Stake terakhirnya lawan kepiting alien lautan. Iya pak, tenang pak. Anakmu ini teman taro. Yang dekat dah. Pokoknya jangan sampai merah itu ya guys. Cepet-cepet. Tinju. Ulti. Kosong. Man. Tadi yang keduanya. Zeton. Itu yang di kuning itu kayak apa sih? Kayak nenek apa sih ya? Ada langsung bantai semuanya sini. Konyol banget. Yeah.
landing. Bagus. Multi bullet. Ultra Dynamite. Jadi lagi. Zeppelin yang keras. Monster terkuat di zaman. Kelar mati. Kuning guys nih. Tetap saja gue spam. Dan sampai merah pokoknya. Tergagal. Hancur kotanya. Regubas. Si lobster. Capit sakit banget. Storium Kosen. Kosen. Produksinya. Yang dekat. Apa sih? Sibat ah. Tabrakan maut.
Set mulai. Nah, udah kan habis. Terang dong, bangta. Cepat ya. Auto S ini kalau menang semua. Gampang. Oke, misi terakhir guys. Dada. Kebalikan ini dada. Ini dapat apa itu? Ultraman. Nah, dada. Dada kebalikannya. Mulungin monster. Dada 271 banyak kritik bagi yang mode 2 kecil ngala monster ngambilin mulung. Ya, kita ngabisin monster di sini guys. Habisin semuanya, sampai habis baru lawan Ultraman. Tak ada yang kecil dulu latihan. Pada suara juga begitu sih gua mah suaranya aneh. Ngambil dari damage yang kecil aja nih. Kalau udah masuk kan airan yang lambat ambil kalian ntar kalau udah penuh habisin ntar hilang monster pertamanya guys. Ambilin semua aja. Ramai. Ini mata satu yang damage itu. Nah, layarnya nggak ada. Nah, Zeton terakhir sakit deh. Ini. Jangan Zeton. Pas awal aja ntar. Buat tangan kita Zeton ya. Sakit. Iya.
10%. Lici om aja. Mantap. Satu lagi biasanya pakai SIM ya, pakai SIM ada Gulza. Gulza ini ya. Wah, kagak ada ya, jaga-jaga Zeton. Masa pake Gulza damage nya dikit, Zeton yang damage nya gede keras kumbang sebelumnya. Bisa ada pakai SIM loh terakhir-terakhiran tuh. Kan ada loh, ada dua ya, gua mau ada dong, gua ada dua guys. Udah. Ada dua tumben lagi di semua guys. Monster pakai SIM banyak banget sihnya. Choju nah, oh. Jagung ini dibakar tuh di gunung berapi, berjagung bakar.
tadi masukin gunung berapi jagung bakar. Aduh, pegal bangkunya. Yang terakhir, Ultraman. Sebagai gue mau orang itu. Eh, saya tak kena. Bawa warnanya merah ya, tidak banteng merah ini bos. Sedikit lagi bos. Dada terakhir. Oke guys ya, balik lagi. Tadi sempat error punya gua, karena apa tahu. Ayo kita coba nih. Nah, error. Nah, kita di sini ganti muka ya guys. Ajar. Ganti muka 3 kali. 1 ada langsung ulti. Sudah. Oh, udah gitu doang. Mission Seiko. Dan S begitu guys caranya. Ambil semua monster terus ganti muka 3 kali. Buah. Buah begitu. Wih, dapat monster gua. Ultraman Fighting Revolution. Tinggal misi Ultraman 80 ya, belum ya? Ya. Ultraman. Tinggal misi Ultraman 80 guys. Oke, sampai kali ini dulu ya guys. Cara mendapatkan rank S. Nanti gua cara mendapatkan karakter-karakter semua ya guys. Thank you yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dadah. Bye. Ooh.